Gracias.
Betul saya sama nama susah. Ini kan. Baru ini yang ada diri, baru ini nih umur saya. Eh, enggak kenal aku ya. Pasti datang. Enggak kenal juga. Iya, iya. Eh, semalam pada susah. Kawan ini saya presuk semalam. Enggak bisa. Kawan ini senda. Mati aku. Rombong apa pak namanya ni? Ubar. Hah? Ubar. 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 Ubar besar. Dia pernah ada ubar gede kan? Ubar. Dulu orang kecil. Oh iya. Ubar. Ada benang di bak kebok. Yeah.
Yeah.
Thank you.
Thank you.
Kawak.
Ada yang bakalan disampaikan mereka, tolong didengar benar-benar. Jadi di sini kami sebagai dari lembaga adat minta kepada seluruh masyarakat untuk pergi tertib di bidang tempat nirona mungkin. Nah, juga kita jaga sama-sama baik pun Ayana maupun Kemiri, karena tadi kami lakukan kompromi, itu kan rat, silaturahminya kan rat ke depan, di antara Ayasam dan Kemiri. Kalau nggak cuma hadiah di cupon nggak siap pulih ya, penghargaan lah kita. Jadi ke depan makin kita cermat, ikan makin banyak, ini pun makin gede. Amin. Ada ini mudah-mudahan kan, kita sama-sama mudah-mudahan. Mereka
kakak-kakak yang baik kedua ke sana. Kami begitu berikan yang baik kedua kemiri. Jadi berkemungkinan itu saja dari aku. Aku akhir dengan topik oleh Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan banyak di pulau lah ya. Jadi mendak di pulau lah. Bakti air kita kan dekat sini lah. Itulah yang buat. Pertama kini lah. Tapi itulah aku menyampaikan. Jadi Pak Kadus pulang lah. Pak Kadus itu lah sama aja macam. Sama ya. Tema agak itu aja. Tema itu aja. Jadi secara garis bawah, tolong kepada masyarakat wilayah Belitung Timur dan wilayah Belitung Induk, kita sama-sama jaga sungai kita. Apabila ada yang mencurigakan dan ada barang bukti, silakan kita sama-sama mengawas dia. Karena ini sungai kita. Mungkin itu aja untuk secara acara kita. Mungkin kita lanjut ke pembagian hadiahnya. Dan mulai dari mana ini dulu? Nangok apa ni dong? Nirok lah. Nirok lah. Jarang nangok nirok. Nirok nangok. Jarang nangok nirok. Nirok juga dah. Jadi, oke. Ini di depan ni. Langsung berdiri di depan ini, kau bawa ke sana. Lagi itu lah. Baik. Posisi urutan ke-6. Harapan 3. Pak Tan dengan skor 9 baung. Berat 1.5 kg on. 1.5 kg. 1.5 kg. Balung tulisan. 1.5 kg berarti. Okey, silakan. Harapan 2. Awin air asam dengan skor 10 baung. Ngapak sana apa? Harapan 1 kandar dengan skor 13 baung. Di kiri bang. Bang di kiri. Lanjut. Juara 3. Asdi. Juara 3. Dengan skor 9 baung. Berapa kelas pula? Yo itu lah tadi. Ada kelas? Ada. Sebenarnya ni kok baung 1.7. 1.7. Lanjut. Juara 2. Bet dari air asam dengan skor 11 baung dengan berat 1.6 kg ditambah 1 keli dengan berat 2 on total 1.8 kg. Juara 1 atas nama Kenen dari air asam dengan skor 14 baung. Oke, tepuk tangan untuk menyerahkan hadiah Nirok juaranya Cekjer. Pengharapan dulu. Bawa saya juara 1. Kantor pacaran 2. Nirok kumrek juara 1. Ada itu Pak Kados lo. Cekjer gini ya. Benar ke nama? Tarman. Tarman. Tarman.
Silakan untuk foto bersama dulu, Kejan. Foto bersama, dokumentasi. Nah, apa tuh? Masalah ya pengurus. Maaf, geser dulu bu, geser bu. Harapan 2 Sati Kembiri dengan total 30 box. Harapan 2 LP. Maaf, harapan 1 LP Kembiri dengan box tap on. Sesuai ni, ini belum menang. Oh, menang itu lah LP. Juara 3 Yusnia. Juara 2 Siti Ai Asam. Juara pertama Yus dari Kembiri. Ganti. Jadi, juara satu ini memang tidak terkalahkan ya. Total bawahnya 45. Iya. Kembali ngasih kok, dapat bawang kulihat dah.
Mula pula culas lagi. Bukan kuat lagi. Ya, ini dapat. Dapat lama beli, ini nembeli. Ini dapat tempat. Ini harapan kita ke depan. Ini enggak ada pajuan. Tapi dia pegang mitra maju. Mati Pak Mali malu aku. Mustafa Kafarazim. Mustafa Kafarazim. Oke, betul. Coba lah. Bukanlah cakal, biar kue. Aman ya? Aman lagi deh. Hari ini sesuai dengan hari Rabu, masyarakat Desa Kembiri dan Ayasab gini rongrong ngokai mudor hari ini lah selesai. Selamanya nih rongrong itu 2 malam 3 hari. Jadi sebagai aku selaku ketua dan dari Desa Kembiri, ku ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.